Saya hanya mengadukan masalah saya, kesedihan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kapan-kapan kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Surat Yusuf ini pantas dinamakan dengan surat tentang mimpi. Allah menyebutkan kisah Yusuf itu adalah ahsanul qasasi, kisah yang paling indah. Membahas tentang tadabbur surat Yusuf alaihissalatu wassalam. Dipersembahkan oleh, disponsori oleh. Semoga Anda dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunia wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Tarwiyah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kembali dipertemukan di salah satu masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala guna untuk melakukan ketaatan kepadanya, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersyukur kita telah disampaikan kepada malam yang ke-11. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita yang telah berlalu. Salam dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah SAW, Nabi panutan kita, dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kelak dikumpulkan bersama beliau SAW di surganya. Jamaah sekalian yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui, jadwal malam ini adalah jadwal Ustadz kita, Ustadz Syaibani Hafizullah Ta'ala. Namun beliau berhalangan atau beruzur, sehingga kami lagi yang diamanahkan untuk melanjutkan pembahasan kita. Karena bagian dakwah ya telah mengecek asatidah yang kosong malam ini, ternyata hanya saya yang kosong. Jadi sehingga saya kembali yang diamanatkan. Ya, semoga keberadaan kita di majelis ini tidak membuat kita bosan, dan ini sebagai pelajaran tentunya kepada kita semuanya. Terkadang ya ketika ada suatu agenda, apalagi itu agenda besar, ingin menghadirkan seorang ustadz yang kita menganggap ustadz andalan misalnya, namun ketika beliau beruzur, terkadang kita kendor punya semangat. Padahal kalau kita betul-betul mendatangi majelis ilmu tersebut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semangat tersebut tidak akan kendor. Kenapa? Kita menghadiri karena menghadiri ingin menginginkan keutamaan majelis ilmu. Ya, siapapun sebenarnya bisa menyampaikan, ikhlas sekalian, membaca kitab ini. Ya, tentunya juga kalau ketika ada ustadz yang kita harapkan datang menambah faedah bi'idznillah ta'ala, namun sekali lagi tidak mengurangi semangat kita untuk menghadiri majelis ilmu yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala keutamaan yang sangat besar di dalamnya. Di antaranya adalah jalan untuk agar kita dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam majelis kita akan dinaungi oleh para malaikat ridha, sebagai tanda ridha ya ditalabil ilm bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Dan tentunya lebih daripada itu, dalam hadis disebutkan wa dzakarahumullahu fi man 'inda Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebut-nyebutnya ya di hadapan para malaikatnya. Siapa yang tidak senang untuk dipuji? Kalau dari sisi kacamata dunia, ini yang puji kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji kita di hadapan para malaikatnya. Maka masih bahagia, masih ada sebenarnya sebagian paragraf yang belum kita sempat jelaskan tadi malam, dan faedah yang sangat penting untuk kita sampaikan adalah di mana disebutkan di sini Nabi Yakub alaihissalam ketika diuji dengan dijauhkannya dari anaknya Yusuf alaihissalam, dan Nabi Yakub alaihissalam tidak serta-merta menghukum anak-anaknya tersebut, karena memang pada dasarnya anak-anaknya tersebut, saudaranya Yusuf, telah melalaikan janjinya. Janjinya sebelumnya kan ingin mengawasi Yusuf, iya, untuk menjaga Yusuf alaihissalam, namun pada akhirnya mereka ya tidak menjaganya, justru menelantarkannya, dan bahkan pada hakikatnya adalah Yusuf alaihissalam dibuang ke dasar sumur. Nah, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bagaimana Yakub alaihissalam mengatakan fasabarun jamil. Fasabarun jamil. Iya, hanyalah dengan bersabar. Ya. Hanyalah dengan bersabar itu yang terbaik bagiku. Hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Nah, beginilah yang telah kita sampaikan bahwasanya seorang beriman menganggap semua keadaannya adalah baik, baik itu ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bersyukur dan dianggap baik, walaupun itu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia bersabar dan itu pun dianggap baik. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, ajaban, sungguh menakjubkan, sungguh mengherankan keadaan orang yang beriman. Nah, melalui ujian-ujian tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengangkat derajat hambanya yang beriman, dan bahkan menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, idza ahabballahu qauman ibtalahum, jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai satu kaum, Allah akan mengujinya. Allah akan mengujinya. Nah, makanya kita sebagai orang beriman, kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur bagaimanapun keadaan kita, dan tetap kita mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun, karena kita masih bersyukur, kita masih diberikan kesempatan hidup, masih bisa untuk beramal, memperbaiki yang telah kita luput darinya. Dan kemudian ikhlas kita berbahagia, pada akhirnya Nabi Yakub alaihissalam mengatakan ketika saudaranya lagi Benyamin itu ditangkap, ya, tentunya dengan strategi yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Maka pada akhirnya Yakub alaihissalam mengatakan apa? Innama ashku bassi wa huzni ilallah. Hanyalah aku ini mengadukan kesedihanku. Ashku bassi, mengadukan masalahku, mengadukan gunda gulanaku, kesedihanku kepada siapa? Innama ashku bathi wa uzni ilallah. Maka sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kata-kata yang seperti ini perlu kita tanamkan dan perlu kita ucapkan. Saya hanya mengadu kepada Allah. Saya hanya mengadukan, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Karena dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu-satunya memberikan solusi dari berbagai permasalahan hidup kita. Bukan justru sebagian kita berkeluh kesah mengadukan permasalahannya di medsos, di status. Apalagi biasanya orang sudah menikah mengadukan masalah suaminya di medsos, masalah istrinya di medsos, apalagi menyangkut aibnya. Ini tidak pantas. Sama saja kalau mereka mengumbar aibnya secara tidak sengaja. Kalau kita pasang kesedihan kita, masalah rumah tangga kita apalagi di medsos. Apakah medsos tersebut bisa memberikan solusi? Justru mengundang berbagai macam dosa, suzon. Mengundang apalagi gila, menjadi bahan pembicaraan lagi di berbagai grup. Ini yang perlu sebagai seorang dai, yang orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang belajar, jangan sama sekali kita mengadukan permasalahan kita di medsos. Ini dari sikap Nabi Yakub alaihissalam mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Saya hanya mengadukan masalah saya, kesedihan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kapan-kapan kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Tuhanmulah kalian berharap. Kalau kita berharap sama manusia, pasti akan kecewa. Ini ayat yang kita dibacakan tadi, wa ila rabbika farghab. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan apa? Mengatakan apa? Fa idza faragta fansab. Sebelumnya apa lagi? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kita yakin setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Dua kali Allah ulangi, pertegas. Tapi kapan itu sekalian? Ketika hati ini ila rabbika farghab, hanya bersandar kepada Allah, hanya mengadu kepada Allah. Tapi kalau bagaimanapun kecilnya permasalahan kita, itu akan kita anggap susah di saat hati ini tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimanapun besarnya permasalahan kita, ketika hati ini hanya bersandar mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalah kita akan menjadi kecil. Karena kita yakin kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam sakit, mengatakan apa? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, dialah Allah yang menyembuhkan saya. Bukan berarti kita dilarang ke dokter, bukan berarti kita dilarang berobat, silahkan. Tapi tidak boleh kita menggantungkan hati kita ke dokter, tidak boleh kita menggantungkan hati kita ke obat, sehingga kita akan kecewa nantinya. Sudah keliling cari dokter spesialis, tidak sembuh-sembuh. Sudah banyak yang obat minum, belum sembuh-sembuh juga. Karena kita bergantung kepada obatnya, kita bergantung kepada dokternya. Ya, lalu bagaimana caranya? Ketika kita diobati oleh dokter, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, bantu dokter ini untuk mengobati saya. Ya Allah, sembuhkan aku dengan minum obat ini. Karena ini cuma sudah semuanya sebab. Hati kita, apa yang kita katakan dalam sholat kita, wa iyyaka nasta'in. Inilah konsekuensi dari pengamalan tauhid kita, la ilaha illallah. Ini yang kita senantiasa ucapkan dan telah kita hafalkan dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Apa artinya Allahu samad? Selalu kita bergantung kepada Allah. Ya, permasalahan kita sakit, bagaimanapun sakit kita hanya sakit kecil, ringan, justru akan bertambah rasa sakit tersebut, bertambah permasalahan tersebut ketika hati kita tidak bergantung kepada Allah. Bagaimanapun sakit kita kerasnya, tapi kita yakin Allah satu-satunya solusi, sakit akan merasa ringan, terasa ringan, jemaah sekalian. Ketika coba kita bedakan kesandung kaki kita hanya sekedar teriak dengan kita mengucapkan astagfirullah, langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Cepat sekali itu kita rasakan sakitnya dibandingkan kita cuma teriak-teriak saja. Iya, kepada seorang ibu-ibu misalnya, iya, kita punya istri, kita temani melahirkan. Ketika misalnya istri kita mengatakan abi, katakan kepada istri kita, jangan katakan abi, qul ya rabbi, katakan wahai Tuhan, tolong saya. Ini pelajaran sangat penting kau sekalian. Ya, alhamdulillah ketika saya menemani istri saya melahirkan, beliau dia mengatakan abi, saya katakan ya rabbi, qul ya rabbi, langsung keluar itu anak. Ini Allah Subhanahu wa taala. Ketawakkalan. Ya. Permasalahan hidup kita harus kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan apa dilakukan? Apakah mengeluh dan sebagainya? Hanya mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya punya hutang ya Allah. Mengadu kepada Allah, Allah akan mudahkan itu sebabnya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu saja terputus sendalnya, mengadu kepada Allah dulu supaya Allah mudahkan sebab-sebabnya. Maka salah seorang wanita salaf, mereka mengatakan inni sa'altullaha hatta bil, saya itu minta kepada Allah, mengadu kepada Allah bahkan dalam persoalan garam. Habis garamnya di rumah, mengadu kepada Allah dulu. Subhanallah. Ya, ini sekecil apapun kita harus menunjukkan bagaimana hati kita ini hanya bergantung sama Allah. Dengan itu Allah akan mudahkan urusan kita. Ya, terkadang ini ya dalam secara teori gampang, tapi terkadang kita lupa. Makanya perlu kita saling mengingatkan. Ya, istighfar ki akhi. Alhamdulillah ada yang mengingatkan kita. Ya. Jangan justru kita marah kalau ketika diajar untuk istighfar. Alhamdulillah, apa kamu gini? Tidak, alhamdulillah kita diajar untuk istighfar. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kau sekalian, inna Allah Subhanahu wa taala, hendaknya persoalan apapun yang kita hadapi, kita hanya mengadu kepada Allah. Ya Allah, saya punya masalah ya Allah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Ya Allah. Ya, kita katakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala aku mengadukan permasalahan saya dan kesedihan saya. Sebagaimana dalam kisahnya Aisyah radhiyallahu anha ketika ya dituduh sebagai orang yang melakukan perbuatan keji, hanya mengatakan seperti katanya siapa? Perkataannya Nabi Yakub alaihissalam, "Fasabrun jamil." Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi memang hal ini sangat berat, tapi itulah gunanya kita senantiasa bertawasul haqqi, dan kita jangan sampai lupakan zikir pagi petang. Zikir pagi petang. Ya, kemudian kita juga jangan lupa ya doanya siapa? Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Mu'az bin Jabal. Wahai Mu'az, sesungguhnya saya sangat mencintaimu, maka janganlah engkau melupakan di akhir sholatmu mengatakan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kalau kita lupa katakan sebelum salam, katakan setelah salam. Karena ulama kita berbeda pendapat di situ apa dimaksudkan akhir sholat. Ada yang mengatakan sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam. Silakan. Kenapa ya kalau sekarang kita sangat butuh kepada Allah? Zikir sangat mudah kita ucapkan, tapi sering sekali kita lupa. Makanya kita minta tolong sama Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika, bantulah aku ya Allah untuk senantiasa mengingatmu. Coba 24 jam ya kalau sekalian. Iya. Berapa kali kita berzikir? Berapa kali kita beristighfar? Nabi kita SAW beristighfar sebanyak 100 kali dalam sehari. Di kendaraan kita, apa kita beristighfar di situ? Berzikir. ya murajaah Quran kita, ya mendoakan orang di jalan misalnya yang masih dalam kemaksiatannya, para wanita yang masih mengikam auratnya misalnya, kita doakan mereka, ya Allah berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Harus ada sensitivitas. Kalau kita menganggap biasa itu kemungkaran, hilang itu sensitivitas. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau kemungkaran sudah dianggap biasa, padahal mengingkar dalam hati saja itu selemah-lemahnya iman. Kalau bagaimana kalau kita tidak ingkar, walaupun dalam hati? Kita doakan saudara kita, mereka belum sholat, mereka masih bermain sesuatu yang haram misalnya, kita doakan. Tugas kita cuma apa? Mendoakan dan mengajak. Belum bisa mengajak, doakan saja dulu. Iya. Kadzalika kuntum min qabl, boleh jadi kalian dulu seperti itu. Tamanallahu alaikum, Allah berikan hidayah kepada kalian. Ya, boleh jadi mereka lebih baik daripada kita setelah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa hadzal mawqif yajibu an yastahdiruhu al-aba alladhi yasta'jiluna fi tashdidil 'uquba ala abnaihim. Jadi sikapnya Nabi Yakub alaihissalam ini hendaknya diambil pelajaran baik-baik oleh para bapak-bapak, para kita sebagai seorang ayah, di mana Nabi Yakub alaihissalam tidak tergesa-gesa di dalam menghukum anak-anaknya, tidak tergesa-gesa. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kita ingin memukulnya, memberikan pukulan yang memberikan adab, takdib. Ingat, kalau sekalian, ketika kita memukul anak kita, jangan sampai pukulan yang mudarrih, pukulan yang melukai, jangan sama sekali. Ya. Bahkan ketika kita ingin memukul, kita baringi dengan doa. Aslahakallah. Coba dengan mungkin aslahakallah. Atau kakinya, tapi jangan pernah sama sekali memukul wajah. Tidak boleh sama sekalian memukul wajah. Kenapa? Wajah ini merupakan anggota badan kita yang paling kita muliakan. Kalau kita dipukul, kita punya tangan, kaki, itu tidak terlalu permasalahan. Tapi kalau wajah ini bentuk penghinaan. Makanya kenapa? Ketika dalam hadis Nabi SAW dikatakan aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa sajid, sedekat-dekatnya hamba dengan Tuhannya ketika dia dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah doa di situ. Kenapa? Karena ini jabah kita, jidat kita, anggota tubuh kita yang paling dimuliakan. Namun ketika kita sungkurkan ke lantai, ke tanah yang tiap hari kita injak, ini merupakan kamalul taghallul, puncak penghinaan diri kepada Allah. Semakin kita menghinakan diri kita kepada Allah, Allah akan angkat derajat kita. Makanya sedekat-dekatnya hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Perbanyaklah doa ketika sujud. Nah, makanya di dalam untuk memukul wajah. Makanya di dalam hadis lain Nabi SAW ketika sahabat bertanya tentang ya apa haknya istri, atau dalam kata lain apa kewajibannya suami, salah satu yang disebutkan apa? La tadrib al-wajah. Tidak boleh sama sekali seorang suami memukul wajah. Jangankan istri, ikhwas kita, orang kafir saja di dalam peperangan, dalam riwayat Nabi SAW dilarang kita memukul wajah. Ini dalam peperangan ini menghadapi orang kafir tidak boleh pukul wajah. Makanya dalam hadis sebutkan apa? Idza qataltum ahsin fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, bunuh dengan cara yang terbaik. Tadarbur riqab, supaya langsung dia mati, tidak terzolimi. Makanya kita kenapa menyembelih binatang? Supaya tidak terzolimi. Ya, sampai binatang-binatang pun termasuk tikung misalnya, tidak boleh kita zalimi, rendam berhari-hari seperti itu, langsung bunuh. Sebagaimana fatwa Syekh Hussein rahimahullah, ya, tidak boleh dikurung berhari-hari sampai kezaliman seperti itu. Kalau mau bunuh langsung dibunuh. Karena apa? Aslu kitlah, bunuh dengan cara yang terbaik. Jangan sampai menzalimi. Ya, dalam hukum kisah langsung di penggal lehernya supaya langsung hilang dan tidak merasakan kesakitan. Ini berhadapan orang kafir saja dalam mereka disebutkan fatakil wajah, hindari pukul wajah. Makanya dari sinilah ulama kita mengharamkan apa? Apa ini? Apa itu? Tinju. Ya, nggak boleh pukul wajah. Jadi yang masih doyan nonton tinju, hindari itu sudah. Ya. Karena sama saya kita ridho dengan perbuatan tersebut. Ya, masih ada yang seperti itu. Ada sekarang sudah tahu hukumnya, jangan lagi nonton yang seperti itu. Karena wajah tidak boleh. Kalau berbuat biasa tidak apa-apa. Wajah tidak boleh. Adalah sekadar orang kafir saya dilarang untuk pukul wajahnya. Apalagi istri kita, anak kita. Kenapa ikhlas kalian yang berbahagia? Terkadang kalau kita emosi, tangan kita tidak bisa tahan. Makanya apa yang kita lakukan? Beristi'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung hilang itu, insyaallah. Ketika kita ingin pukul anak kita, yang penting bukan wajah ya. Pukul kakinya misalnya dengan tidak melukai atau jewer telinganya misalnya, tapi tidak terlalu keras, dengan sedikit saja yang penting ini merasa dihukum. Ya, sambil didoakan aslahakallah, semoga Allah menjadikan engkau anak yang soleh. Jangan keluar kata-kata yang buruk, justru didoakan anak-anak kita. Termasuk ketika kita marah kepada istri, ya kita sudah capek dari kantor, belum jadi masakan misalnya, kita doa aslahakillah ya zaujati. Ya, tapi kita harus juga apa namanya mengerti kepada istri kita, capek seharian kasihan ngurus anak, mencuci pakaian dan sebagainya. Kita harus juga mengerti. Kalau kita tidak punya pekerjaan, bantu-bantu gitu, jemur pakaian, bantu kita mencuci. Jangan saja mau ambil jatah saja, kemudian istri kita lagi kecapean. Ya, bantu kita juga. Harus dimengerti itu. Capek kak. Ya, karena kita tidak bantu dia juga. Ya, semua kita capek tentunya, tapi harus saling memahami. Nah, ini harus kita hindari, Bapak sekalian. Ya, memukul wajah, kita doakan. Ya, kita doakan anak dan istri kita, dan harus kita muhasabah diri. Boleh jadi sikapnya istri saya seperti itu, sikapnya anak-anak seperti itu karena dosa kita juga. Ya, amma asabakum min musibatin, fabimaa kasabat aydikum. Tidaklah satu musibah yang menimpa kalian kecuali karena dosa kalian juga. Makanya seorang salaf mengatakan, salafus saleh mengatakan, ya, inni la ajidu, sungguh saya mendapatkan asar. Apa itu asar? Efek daripada perbuatan dosa saya ketika melihat akhlak istri, anak, dan kendaraan saya. Ya, kalau ada seperti itu langsung ingat, dosa apa lagi tadi saya bikin ini. Langsung istighfar kepada Allah. Ya, bukan serta-merta menyalahkan keluarga kita. Betul kita perlu untuk mengarahkannya, tapi ingat dulu kita punya dosa, istighfar dulu, ya. Dengan itu Allah akan memberikan solusi bagi permasalahan kita. Nah, jadi ya, Nabi Yakub Rasulullah tidak serta-merta, tidak tergesa-gesa dalam menghukum anaknya, dan tidak sampai ia memberikan hukuman yang berat yang membuat mereka justru bisa lari. Dan bahkan dikhawatirkan kalau diusir, dikhawatirkan akan diambil dan diajarkan oleh orang-orang jahat. Nah, itu kan anak-anak kalau sudah merasa tersakiti sekali, dia akan mengambil tempat aduan yang lain, mengadu kepada orang lain. Nah, kalau sampai dia mendapatkan orang jahat, a'udzubillahi min dzalik, ini dikhawatirkan. Ya. Nah, ini adalah antara hal kenapa Nabi Yakub AS tidak langsung dan tidak tergesa-gesa dalam menghukum anaknya. Baik, kita pindah kepada pembahasan selanjutnya, minal bi'ri ilal qasr. Dari dasar sumur, tahu dasar sumur kan? Dasar sumur, dasarnya ilal qasr, menuju istana. Subhanallah. Dari dasar sumur menuju istana. Dan memang ini apa Allah Subhanahu wa taala mengatur segala-galanya. Karena kita harus berbaik sangka sama Allah. Jangan langsung mengatakan kenapa seperti ini. Iya, kayaknya Allah sudah tidak suka sama saya. Enggak boleh. Kita harus berbaik sangka sama Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minal birril qasar min fadlillahi ala Yusuf alaihi salam, di antara keistimewaan, keutamaan yang Allah berikan kepada Yusuf alaihi salam, annal ladzi ishtarahu huwa azizu Misr. Yang pada akhirnya yang membeli Yusuf alaihissalam adalah pembesar Mesir. Kenapa ya sekalian? Karena sebelum dibeli oleh pembesarnya Mesir, dipungut oleh orang musafir. Orang musafir ketika dalam kehausan mendapatkan sumur, menyuruh salah seorang temannya untuk mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata bukan air yang naik, Nabi Yusuf yang naik. Alhamdulillah. Iya. Maka gembira, tapi pada akhirnya wasyarani masal bisa memaksin, dia menjual tidak terlalu butuh. Yang membeli siapa? Pembesar Mesir, justru membeli pembesar Mesir. Jadi ini merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam justru dipiara oleh pembesarnya Mesir, bukan orang musafir tadi yang tidak terlalu peduli. Iya. Dan karena kalau orang musafir tersebut tadi yang membeli, menjaganya, justru akan diperbudak Yusuf alaihissalam, akan dihinakan. Nah, lalu apa yang terjadi? Justru pembesarnya Mesir ini mengatakan kepada istrinya apa? Akrimi maswah. Berikan dia tempat yang terbaik. Iya, bukan diperbudak. Berikan tempat istimewa. Akrimu maswa. Asa ayyam fa'ana aw nattakhidhu walada. Bisa saja nanti anak ini akan memberi manfaat kepada kita atau kita jadikan anak saja. Allahu Akbar. Iya. Ala nakir al-aziz alladhi habahu Allah firasat tawassama biha fi Yusuf an-nafa. Karena Aziz ini, Aziz pembesar Mesir ini melihat tanda-tanda pada diri Nabi Yusuf alaihissalam bahwasannya akan memberikan manfaat nantinya. Dia punya firasat. Karena ulaika alladziina akhrajuu minal birri wa ba'uu bi abqasil asman. Jadi bukan dipiara oleh orang yang telah mengeluarkannya dari sumur, bukan. Justru yang memeliharanya adalah pembesar Mesir. Wa yahsunul maqam bi hadzal maqam tambil ada wal murabbin. Nah, dari sini juga ikhwah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, Syekh mengatakan hendaknya yang perlu kita perhatikan sebagai seorang bapak dan seorang murabbi, ya, ala ahammiyatit ta'arruf ala al-mujaba'i wal mutamayyizina min abna'ihim wa talamidhihim. Sebagai seorang murabbi, sebagai seorang guru, sebagai seorang ayah, hendaknya memperhatikan potensi masing-masing anaknya, potensi masing-masing atau keahlian muridnya. Karena kita sebagai manusia, anak-anak kita memiliki potensi yang berbeda. Tidak sama semua potensinya. Tidak sama semua keahliannya. Ya, tidak sama semua keahliannya. Maka dari sinilah, ya, ketika pembesar Mesir ini melihat tanda-tanda, nah ini Yusuf punya, kita melihat punya firasat ini pembesar Mesir, Yusuf ini akan memberikan manfaat yang begitu besar, maka berikan dia tempat yang bagus, yang muliakan dia. Ya, melihat, makanya hendaknya seorang bapak, seorang murabbi, seorang guru memperhatikan masing-masing potensi, ya, anaknya atau muridnya. Tidak bisa disamakan semua. Ada yang jago menghafal misalnya. Ya, tidak semua mahasiswa kita itu atau mutarabi kita bisa menghafal, tidak semua. Tapi kita tetap memberikan motivasi. Tidak bisa ceramah, tapi mungkin dia dalam sisi ahli komputer bisa, dalam ahli yang lain bisa. Makanya ada kan komisi-komisi, ya. Nah, masing-masing punya potensi, jangan diremehkan. Ah, apa kamu? Apa mau tahu kamu? Tidak, masing-masing punya, ya, punya potensi. Ya, tidak jadi itu buka puasa kalau tidak ada bagian konsumsi. Ya, jangan diremehkan itu. Ya, jangan diremehkan. Karena kita tidak tahu bahwa mana kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan bagaimanapun tidak ada yang tahu dengan amalan apa Allah akan rahmati kita dan ampuni kita. Perhatikan kisah masyhur seorang yang pelacur, ya, berjalan di tempat yang apa namanya sepi, kemudian mendapati seekor anjing yang kaus, ya, memberikan minum kepada seekor anjing tersebut. Padahal kita lihat anjing itu hina, najis itu liurnya, tapi ya merasa iba kepada anjing tersebut, diambil sepatunya kemudian dijadikan sebagai timba, kemudian diberikan kepada anjing tersebut, dan dengan itu Allah mengampuni, merahmatinya dan mengampuni dosa-dosanya. Kita tidak tahu lewat amalan apa Allah ampuni kita dan rahmati kita. Karena kita akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan kita. Adapun amalan-amalan itu yang akan menjadi derajat-derajat kita di akhirat. Nah, makanya kita tidak boleh menyebutkan diri dengan apa yang telah kita lakukan. Ya, saya sudah taruh 1 juz. Saya sudah menghafalkan Al-Quran beberapa kali. Sama sekali kita tidak boleh sombong, ikhlas kalian. Ya, jangan sampai hal tersebut justru menghabiskan amalan-amalan kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian beliau sebutkan di sini, wala yazalu lutfullah bi 'abdihi yatataba faqala subhanahu wasifan ma balaghu wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits. Kebaikan demi kebaikan yang Allah berikan kepada Yusuf alaihissalam karena kesabarannya dalam ujian tersebut, dipiara oleh pembesar Mesir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika makkanna Yusuf, ya, begitulah, demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Nah, ini sudah muncul lagi, ya, Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Yusuf takwil mimpi. Dalam riwayat Bani Israil, Israiliyat, ini kan sudah pernah dibahas, ya, tentang Israiliyat, ya. Bahwasanya kalau Israiliyat itu kabar-kabar dari Bani Israil, itu boleh kita cerita, tapi tidak boleh kita dustakan dan tidak boleh kita benarkan. Maksudnya apa? Tidak boleh kita jadikan hukum dalam masalah akidah atau dalam masalah muamalah, dalam masalah ibadah, tidak boleh dijadikan sandaran hukum. Karena kenapa? Ya, boleh jadi kabar-kabar dari orang-orang Bani Israil itu kemungkinan benar, kemungkinan dusta, karena banyak yang diselewengkan. Tapi untuk menceritakannya dibolehkan, dibolehkan, ya, selama tidak dijadikan dasar hukum. Nah, dalam riwayat tersebut disebutkan Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke sumur itu umurnya 17 tahun. Dan nanti ketemu dengan bapaknya pada umur 80 tahun. Ini dari riwayat yang banyak riwayat, tapi salah satu riwayat yang disebutkan. 17 tahun umurnya. Umurnya berapa tahun itu baru bertemu dengan bapaknya. Bagaimana tuanya Nabi Yakub alaihissalam dari sisi umur. Subhanallah. Nah, kemudian ikhlas sekalian. Jadi kebaikan demi kebaikan yang Allah berikan kepada Yusuf alaihissalam, sudah tinggal di istana, dari sumur ke istana. Ya. Kemudian dia berikan apa lagi? Diajarkan takwil mimpi. Ya, tidak semua orang bisa menakwilkan mimpi, ya. Iya, jangan sampai kita pergi kepada orang yang lain, apalagi kepada dukun. Na'udzubillah min dzalik. Untuk menakwilkan mimpinya jangan sama sekali. Tidak semua orang bisa menaklukkan mimpi. Baik. Jadi Allah ajarkan kepada Yusuf AS takwil mimpi. Wa tamkin, dan Allah berikan tamkin itu bisa berupa apa? Memberikan kekuasaan. Bisa menjadi pejabat setelah itu. Iya. Sudah dipiat, kemudian pada akhirnya setelah dipenjara, kemudian menjadi pejabat. Jadi pejabat dari tawanan jadi pembesar lagi. Di mana Allah mengatakan, ya, dari cerita Yusuf ini, innakal yawma ladaina makinun amin. Ya, rajanya mengatakan pada hari ini engkau mendapatkan kedudukan di sisi kami. Iya. Namun Nabi Yusuf AS mengusulkan ija'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Boleh silahkan, namun jadikan saya sebagai khazainil ard, ya bendahara Mesir yang bisa mengontrol perekonomian. Karena takwil mimpi daripada raja tadi, ya. Melihat raja melihat Baqarah, melihat sapi misalnya, ya tujuh sapi dimakan, yang lainnya, yang berarti bahwasanya akan ada beberapa musim kemarau. Itu kan ditakwilkan oleh Nabi Yusuf AS dari ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi Yusuf AS meminta untuk dijadikan yang mengurus khusus dalam masalah seperti itu. Dari sini ikhwan sekalian, ulama kita menjadikan dalil tentang bolehnya seseorang meminta jabatan, ya, meminta jabatan atau mencalonkan dirinya untuk dipilih, walaupun asalnya tidak boleh. Asalnya ada larangan dari Nabi SAW, dilarang untuk minta jabatan. Apalagi kalau dia tamak kepada jabatan tersebut, tidak boleh diberikan jabatan. Ya. Ini asalnya. Namun kalau seperti kakaknya Nabi Yusuf AS melihat tidak ada yang bisa berbuat adil, tidak ada yang bisa mengurus ini dan bisa mengatur ini kecuali dia yang termasuk yang dipercaya, maka boleh mencalonkan diri dengan tujuan apa? Islahul ummah, untuk memperbaiki umat. Tapi kalau ada yang lebih berhak, tidak usah. Tapi kalau yang merupakan saingan, merupakan orang kafir misalnya, orang justru bisa merusak, kita boleh di situ, ya, kita boleh dengan berdalilkan dengan Nabi Yusuf AS. Tapi asalnya, ingat, asalnya tidak boleh, sampai kita betul-betul merasa kita bisa untuk memberikan yang terbaik untuk umat ini. Nah, jamaah sekalian berbahagia, kemudian Allah mengatakan di sini, wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa terhadap urusan-urusan, namun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Wa hadza huwa sirrul mas'alah. Inilah rahasia dari semua masalah. Apa rahasianya, ikhwan sekalian? Dari semua masalah kita, kita yakin Allah Maha Kuasa. Sebesar apapun masalah kita, harus kita yakin Allah Maha Kuasa. Makanya Allah katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu mengatakan, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Justru kalau manusia kita mintai satu kali, dua kali, nanti dikasih tiga kali, dan selanjutnya datang lagi minta. Oleh manusia jengkel kalau dimintai terus. Iya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala justru marah kalau tidak dimintai. Bahkan kita dicap sebagai orang yang sombong. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Sesungguhnya orang yang sombong tidak mau minta kepada saya akan dimasukkan ke dalam ya neraka jahannam. Nauzubillahi min dzalik. Semakin kita minta kepada Allah, Allah semakin sayang kepada kita dan Allah akan semakin mengangkat derajat kita. Demikian ikhlas sekalian yang Allah Subhanahu wa taala untuk pertemuan kita malam ini. Kalau masih diberikan kesempatan, insya Allah kita akan lanjutkan besok. Semoga tidak bosan-bosan melihat wajah saya di sini. Ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan, ikhwan sekalian, menghadiri majelis ilmu itu bukan karena ustaznya, tapi karena mengharapkan keutamaan majelis ilmunya. Ya, supaya hati kita tidak kendor semangatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.